Oke okay guys, saatnya kita bermain Little Big Workshop. Game tentang pabrik ya, gue nggak tahu gimana sistem permainnya ya. Ya kita coba aja. Kita bermain ya di sini Little Big Workshop. Udah kecil besar lagi. Kita tunggu dulu. Ini ya DLC ya yang kita DLC Little Big Workshop The Evil DLC. Ada option di sini ya. Ini high semua ya. Nggak tahu ya ini. Nggak gue otak-atik langsung coba. Kita yang biasa saja ya, nanti yang DLC nanti saja kita coba. Kita beri nama apa ber kita Karang Bendo Alba. Okay, let's go. Nggak pernah main, kita lihat seperti apa mekanismenya, apa seperti jualan, apa seperti apa, nggak tahu ya teman-teman. Langsung saja kita play this game. Oke, nggak tahu ya kita gimana cara mainnya. From time you can notification about your thing, you can find this neatly stacked in the paper left corner on your screen. Ini dari Mirage. Meja ya ternyata. Movement camera. Oke. Okay. Ada telepon. Apa ini? Baru membuka toko baru ya. Basic. Port wood walking. Oke, okay, kita taruh sini. Order ya. Terus ngapain? Itu apa itu? Oh, buat benchnya tadi ya, buat meja kerja tadi. Terus oke, terus palu ya, jadi ini telepon ya. I see ya, my stock garden grooms getting pretty low. Can you make me a couple? My stock of garden gnome. Gnome itu apa ya? Oh itu. Ini membuat rencana. Kamu dapat mendesain bagaimana produk akan dibuat. Terus bentuk dari kayu ya, square shapes, bentuk kotak dari bagian. Kamu dapat membuat apa saja dari kayu. Sembarangan. Oke. Bentuk bulat seperti dioperasi akan membuat pekerjaanmu dibuat. This is final product based on your current plan. Got it? Yeah. Maksudnya gimana Pak ini?
Oh, pilih workbench, kemudian kerjakan di sana gitu maksudnya. Sekarang kayunya datang. Ini apa nih? Design storage for your materials. Oh, ini storage. Storage kita taruh di dekat pintu saja ya. Keep track of the progress here. Okay. Use control speed up time. Okay. Oh, storage-nya dari truk langsung kita taruh sana. Jadi pekerjaan nanti ambil dari bahan dari sana. Nah, kok dilempar? Mau membuat patung-patungan, patung kurcaci. Kok dilempar? Ini ngapain satu ini kok nggak kerja pak? Itu kerja dia. Deliver. Oh, sudah membuat tiga. Sekarang kita tinggal mengantar produk kita. Oke. Nah ini dia. Ayo dimasukkan truk produknya. Ya bantu dong. Ya, gitu. Kurcaci ya elf. Elf of a dwarf. Elf. Dwarf. Okay. Apa ini? To use mid money. Wow. Ini kita menghasilkan segini. Materialnya 18. Operator 2. Rent 2000. Wow. Terus gimana lagi? Ada pernah lagi permintaan lagi? Hi again. And I want to have more wholesale. Can you make self I can use for that? Self tempat tidur ya. Maksudnya apa nih? Style durability. Chairs with red background are impossible to match with your current setup. Make it slick. Bingung banget ya. Gimana maksudnya nih? Select the material to make this product from. From. Ya kali ya ini durability-nya kan dua. Kita klik sini. Ya kan. Terus kita buat yang ini. Ya. Nah, berarti kita kekurangan apa? Bingung gue bang.
Wah, aku bingung mak. Match target at the point. Aduh bingung mak, gimana nih caranya? Ini ya pak ya. Kan jadi ini nanti ya kan. Terus ini berarti kan harus putih juga. Shelf-nya 8 dm. Di sini gitu dah. Terus ini gitu. Terus ini. Ini gitu. Ini. Ini gitu. Oh gitu. Bingung pak. Bingung pak gue. Bingung. Pokoknya tinggal pencet aja sih tadi. Pokoknya nggak berkedip-kedip. Terus yang kerja ini mana yang kerja ini? Oh ini dia. Tolong kerjakan. Hei, kenapa pak? Terus. Break room, let work recover faster. Break room. Hey. Tiduran dia, capean pak dia. Itu. Mantap. Ruang istirahat ya. Nah, bekerja gua nanti bisa minum kopi di situ. Sampai pagi loh dia ketiduran. Kerjanya cuma satu. Nah gitu kan, assemble, dipasang sama papannya. Nah pasang dong. Oke. Tolongin dong. Nggak bisa ya. Satu meja untuk satu orang ya. Tinggal satu lagi. Oke. Deliver. Teman-teman, jadi mungkin seperti itu aja untuk video kali ini ya. Kita membuat pabrik. Nah, oke. Mejanya sudah selesai, cuma gitu doang, pak. Kecil banget, pak. Gak apa-apa lah. Penting sudah selesainya apa nih? Tempat sampah gitu. Ketip-ketip, kelap-kelap.
Oke, thank you very much guys. Kita bertemu di video selanjutnya ya. Thank you very much and see you in the next video guys. Okay, thank you very much.